saltilla, ¿eh? Sí, cap. Entrar a mi base nacional Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka. Pos pertahanan Tembakapura. Medan tempur. Kami tentara pembebasan nasional Papua Barat menyampaikan sikap kepada pemerintah negara Republik Indonesia bahwa sesuai dengan PO tertanggal 13 Agustus 2017 oleh Jenderal Jet Milian Kemong, penyerangan di areal PT Freeport adalah murni dari kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Di bawah komando Markas Komando Militer Makodam 3 Timika. Oleh sebab itu, kami meminta kepada pihak pemerintah negara Republik Indonesia, kepada yang berpangku kepentingan 22 negara di PT Freeport McMoRan atau PT Freeport Indonesia dan pelaku oknum utama itu 4 oknum, Amerika Serikat, PBB, United Nations, Indonesia dan Belanda, harus mengakui tindakan kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Karena tindakan kami menyerang PT Freeport itu akar masalah bagi bangsa Papua. Awal mulainya penindasan, penjajahan, pemerkosaan, pembunuhan, perampasan di atas tanah ini terhadap orang Papua dari Sorong sampai Samarai. Bukan saja terhadap pemilik hak wilayah atau pemilik pertambangan di atas ini, tetapi semua menjadi korban. Semua orang Papua itu menjadi korban. Korban pemusnahan karena kepentingan itu Freeport. Kepentingan kapitalis ekonomi oleh negara-negara asing di atas tanah Papua. Jadi penembakan-penembakan yang sudah berlanjut maupun yang sedang berlanjut itu murni kami dari TPN. Jangan itu disangkal seperti GPK teroris atau kelompok tak dikenal. Itu kalau pemerintah Indonesia dia menyatakan seperti itu, berarti dia itu tidak mengerti itu tentang suatu kebenaran. Karena TPN itu dia menuntut itu suatu kebenaran. Menuntut itu suatu kebenaran yang ditutupi oleh kepentingan itu. Jadi TPN punya tindakan penyerangan terhadap areal Freeport itu. Menuntut itu, kedaulatan bangsa Papua Barat itu harus segera dijatuhkan. Jangan itu Indonesia menyangkal atau menutupi kebenaran itu. Harus membuka. Pemerintah Indonesia harus membuka diri. Mengakui atas tindakan perjuangan orang Papua itu. Perjuangan orang Papua sudah berjalan cukup. Dan kami minta kepada pemerintah negara Republik Indonesia segera itu mengakui. Baik, perjuangan ini sudah berjalan di tingkat internasional, nasional, maupun seluruh pertahanan Makodam yang ada di seluruh tanah Papua. Sudah melakukan pergerakan-pergerakan penyerangan. Dengan segala cara kami sudah melakukan perjuangan. Berjuang. Itu membuktikan dan menyatakan bahwa kami menuntut kedaulatan, kami menuntut pengakuan atas hak kami, hak kemerdekaan, hak menjadi sebuah negara, hak sulung yang Tuan Allah berikan kepada kami bangsa Papua. Tuan Allah dia sudah memberikan kami semua aset kekayaan alam yang besar, yang mendukung
menjadinya sebuah negara. Memberikan bangsa Papua aset kekayaan alam dan pulau yang tersendiri. Itu suatu kebenaran, tindakan nyata Tuhan itu sendiri kepada orang Papua. Tapi kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Allah itu ditutup-tutupi oleh kepentingan pemerintah negara Republik Indonesia itu. Ditutupi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis asing. PBB, Amerika Serikat, dan Belanda. Dan 27 negara yang punya kepentingan di Freeport. Hari ini, saya mau menyatakan kepada dunia dan kepada pelaku oknum utama itu dan kepada pemangku kepentingan 22 negara di PT Freeport, segera cabut. Segera angkat kaki. Dan mengakui itu kesalahan-kesalahan yang dibuat sejak tahun 67 sampai dengan tahun 2017. Kongkalingkong dan penipuan-penipuan yang dibuat. Saya minta segera pemerintah Republik Indonesia jangan menutup mata terhadap persoalan yang sedang terjadi. Ini bukan penembakan semata karena kepentingan. Tidak! Tapi menuntut hak kedaulatan itu. Kami minta kepada pemerintah Amerika Serikat, cabut! Tutup itu! Fasilitas Freeport semua itu harus segera ditutup. Kalau pemerintah Amerika Serikat tidak menutupi PT Freeport, dan Indonesia juga tidak mengakui kedaulatan bangsa Papua, dan semua 22 negara yang punya kepentingan tidak mengakui perjuangan dan pengorbanan nasib daripada orang Papua, maka ribuan juta jiwa orang Papua yang sudah korban itu, kau akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Sang Pencipta Langit dan Bumi. Maka itu hari ini saya mau menyatakan bahwa saya sebagai badan staf Makodam 3 menyatakan bahwa penembakan-penembakan yang terjadi di PT Freeport adalah menuntut hak kedaulatan bangsa Papua Barat. Karena akar masalah penjajahan atas bangsa ini adalah karena kepentingan itu. Yang berikut, saya meminta kepada pemerintah Amerika Serikat dan beberapa negara yang punya kepentingan di Freeport yang selama ini membantu, memfasilitasi itu, segera cabut itu alat-alat itu semua dan tutup PT Freeport. Dan segera itu mengakui itu kedaulatan bangsa Papua Barat. Kami tidak akan berhenti, kami tetap akan menyerang. Menyerang dan menyerang. Sampai dengan kedaulatan itu jatuh. Jangan terlalu banyak kongkalinggong dan tipu-menipu terhadap kami bangsa Papua. Oleh pihak-pihak oknum-oknum yang punya kepentingan di atas tanah Papua. Karena bangsa ini adalah bangsa yang benar-benar punya hak. Kedaulatan, hak sederajat dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain di dunia. Bangsa yang Tuhan Allah ciptakan. Bukan bangsa yang menyeberang dari pulau ke pulau, tidak. Bukan bangsa pendatang dari dunia lain atau bumi lain, tidak. Bangsa yang Tuhan Allah dia menetapkan di atas tanah Papua itu sendiri. Yang sudah ada di situ. Dan berasalnya juga dari situ. Dengan sendirinya sudah ada di atas tanah Papua itu. Itu berarti suatu bangsa yang besar. Suatu bangsa yang terdiri dari beberapa bahasa. Beberapa budaya. Yang pantas menjadi sebuah bangsa. Dan sebuah negara. Demikian pernyataan ini. Saya sampaikan agar pemerintah negara Republik Indonesia. Jangan sangkal kebenaran itu. Dan mengakui bahwa itu benar-benar perjuangan daripada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Untuk menuntut kedaulatan dan kebebasan bangsa Papua Barat. Sekian dan terima kasih.